Halo, bertemu lagi dengan saya Hendra dari channel Ngasal Studio. Hari ini saya akan memberikan tips ya apa ya? Pokoknya ngefix supaya kalian bisa bermain Story of Season Friends of Mineral Town ya. Rata-rata kita pas loading load load di mem load game di dalam ruangan. Biasanya ngeblank putih, nggak bisa. Pokoknya di dalam ruangan kalau kita save dia akan ngeblank putih. Ada beberapa yang tidak bisa masuk sama sekali, jadi ada fixnya ya ternyata. Plus ini juga udah full Indonesia, Indonesia dari teks buat beruang laut yang udah menerjemahkan. Cuma ada beberapa yang saya cek di dalam, ternyata ada bagian TV yang belum. Saya mau bantu terjemahkan juga, masih belum ada waktu. Jadi sudah yang ada di beruang laut. Kenapa saya pakai room saya sendiri? Kenapa nggak ambil yang beruang laut? Karena saya membutuhkan sound-sound yang mod-mod musik ya. Jadi di room saya ini bahasa Indonesianya dari beruang laut, mod musiknya itu saya rubah jadi di mungkin kalian player-player Back to Nature PS1 ya. Jadi musiknya ini musik-musik player saat Back to Nature. Jadi musik yang dari bawaan asli ini saya ganti ke versi Back to Nature. Untuk kan di dalam game ini ada dua dalam satu musim itu ada dua musik, jadi yang musik pertama Back to Nature, musik kedua Save the Homeland. Mungkin kalian tahu Harvest Moon PS3 ya, Harvest Moon PS2, sorry, Harvest Moon 3, Save the Homeland. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mungkin kalau kalian sudah lihat tutorial saya cara menginstal game, tutorial cara menginstal Skyland, di situ ada yang menggunakan aplikasi Zactiver ya. Soalnya kalau untuk Android 10 atau 11 ke atas kita tidak bisa mengakses data Android. Jadi kita menggunakan Zactiver. Nah, yang kita lakukan adalah mengopi save file ini ke dalam save game Friend of Mineral Town gitu. Jadi save file ini yang bikin supaya ngefix kita bisa load game dimanapun, walaupun di dalam rumah, auto save atau dimana, nggak akan blank screen ya. Jadi caranya kita save, copy, salin, kita masuk ke Android, masuk ke data, paling bawah kalau nggak salah itu ada tulisan Skyland EMU ya. Masuk file, masuk switch, masuk NAND, masuk user, masuk save. Untuk kodenya Friends of Mineral Town itu belakangnya EEC200 tergantung region. Kalau cuma rata-rata yang kita pakai kayaknya yang EEC200 ya. Kita cari nih EEC200. Di sini kita paste, ini ada save file yang bawaannya, ini yang bikin ngeblank. Jadi kita replace. Untuk save game tidak masalah, cuma save sistem save-nya aja. Oke, ganti, udah beres. Kita langsung main gamenya. Untuk settingan sebenarnya standar ya. Saya lupa, biasanya kalau saya normal pas di dock mode itu sering white putih juga ternyata. Saya aktifin setelah ada save ngefix itu ya, dock mode pun tidak masalah. Untuk settingan standar ya, soalnya game ini nggak terlalu banyak embel-embel. Embel-embel itu nggak terlalu banyak. GPU ini saya GPU ini udah biasa, lumayan ya 615, tapi untuk shadownya kurang tajam. Saya coba yang baru keluar kemarin, tapi mau pakai ini pun nggak masalah. Ini cuma sekalian aja, Mesa Turnip kalau nggak salah yang baru keluar tadi itu Mesa 3D keluar tadi ya kalau nggak salah. Kita coba aja, ini nggak usah itu yang pakai 61 juga nggak masalah, 530 pun tidak masalah di tutorial saya sebelumnya. Ini sama di recommendation off kan, sama nggak terlalu banyak embel-embel sih. Oke, kita langsung play aja. Untuk musiknya saya lebih suka dari Harvest Moon pertama ya, daripada yang Front of Mineral Town ini. Musiknya gedein aja ya. Oke, jadi ini udah saya patch untuk versi Indonesia dari Beruang Laut. Thank you. Jadi ini musiknya musik Harvest Moon PS1 gitu, Back to Nature itu. Jadi ini sayang yang disimpan otomatis ya, bisa kalau kita tidur otomatis nyimpan, kita load aja game di situ. Ini kenapa kayak garis-garis gini, ini driver yang baru. Dia kayaknya ngebug di sini doang, tapi kalau di dalam game udah lebih bagus sebenarnya. Oke, coba kita yang masuk di simpan otomatis. Nah, bisa kan?
Dan ini, kalau kalian tahu lagu ini Harvest Moon Save the Homeland ya. Jadi di dalam satu musim itu ada dua lagu. Biasanya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Nanti seminggu setelah ini berubah ke yang musik yang standar. Di sini Hello Edward, oke. Di sini shadownya lebih lebih dapet ya. Tuh. Lebih dapet kalau untuk versi yang sebelumnya di driver 530 atau 615 itu dia agak tipis. Dan ini musiknya pun untuk yang versi Indonesia dari saya ada pengembangan di musik ini karena lebih panjang. Karena di Harvest Moon Save the Homeland itu springnya itu ada dua musik, posisi di dalam sini sama di luar rumah. Oke. Jadi lancar ya untuk bahasa Indonesia ya. Pilih kota sama aja sih sebenarnya. Warga udah berubah semua ya. Jadi saya lebih suka enjoy dengan musik-musik lama daripada yang bawaan dari game ini. Saya kurang suka karena terlalu modern sekali musiknya, dan ada beberapa juga yang tambahan yang sekiranya kurang kurang enak gitu suaranya lah, kurang denger. Progres ya. Untuk drivernya nggak usah diiketin, kalau mau diikutin nggak apa-apa, cuma biasanya kayak driver kayak gini random crash ya. Yang paling enak itu di 530 sebenarnya. Oke, sekian dan terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata atau ngomong belepotan gitu. Mohon dimaklumi karena saya nggak ada skrip yang langsung langsung ngomong gitu ada padanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin ada pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, bye.